Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Majalengka. Nama saya Ajisal Alim. Sebelah kanan saya Saudara Riki Prasetya dan sebelah kiri saya Muhammad Riza Nugraha. Kami sebagai tim pro akan menanggapi mosi Bawaslu tidak berwenang menangani pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil pemilu secara nasional. Dijelaskan pada pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah NKRI. Kemudian, dipertegas pada pasal 89 ayat 1, pengawasan penyelenggaraan pemilu dilakukan oleh Bawaslu. Dengan demikian, jelas bahwa Bawaslu memiliki fungsi mengawasi penyelenggaraan pemilu. Tugas Bawaslu sendiri diatur pada pasal 93 huruf A hingga huruf M dan pasal 94 ayat 1 hingga ayat 3. Beberapa tugas diantaranya yakni menyusun standarisasi tata pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemilu, melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu. Kemudian, kewajiban Bawaslu sendiri dijelaskan pada pasal 96 huruf A hingga huruf E Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Seperti yang telah disebutkan oleh rekan saya bahwa tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu dalam menjalankan fungsi pengawasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Tugasnya lebih ditekankan kepada persiapan penyelenggaraan pemilu dan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu. Selain itu, tugas Bawaslu juga mencegah dan menindak pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu. Namun yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana dengan pelanggaran pasca penetapan hasil pemilu? Apakah ini masih menjadi wewenang Bawaslu ataukah tidak? Pada pasal 93 huruf D poin 11 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 disebutkan tugas Bawaslu adalah mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu yang salah satunya mengenai penetapan hasil pemilu. Hal ini sudah jelas berkaitan dengan pengawasan penetapan hasil pemilu. Namun, setelah dianalisis secara mendalam, tidak ada pasal yang mengatur secara spesifik tentang kewenangan Bawaslu menangani pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil pemilu secara nasional. Selain itu, dalam pasal 454 dan 455 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2017 disebutkan bahwa wewenang Bawaslu yakni menindak pelanggaran kode etik KPU dan juga pelanggaran administratif. Artinya, apabila pelanggaran-pelanggaran lain yang bukan menjadi wewenang Bawaslu diteruskan kepada KPU dan ditindaklanjuti kepada lembaga-lembaga yang berwenang untuk menindak pelanggaran tersebut. Adapun yang masih menjadi wewenang daripada Bawaslu adalah penanganan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu dan juga penyelesaian sengketa proses pemilu yang sudah diatur dalam pasal 467 dan pasal 468 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Benar menurut pendapat kedua rekan saya sebelumnya mengenai tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu yang memang kewenangannya hanya sedikit terbatas kepada proses persiapan pelaksanaan pemilu dan juga pada pelaksanaan pemilu itu sendiri untuk penyelesaian perselisihan hasil pemilu secara penetapan secara nasional mungkin lebih dilimpahkan kepada Mahkamah Konstitusi karena sudah jelas pada pasal 474 dan pasal 475 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 yang menjelaskan tentang tata cara penyelesaian perselisihan hasil pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD dan tata cara penyelesaian perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden yang memang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Kemudian dipertegas pula pada pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana salah satu tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi yaitu memutus perselisihan hasil pemilu. Dengan demikian, Bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk menangani pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil pemilu secara nasional. Karena sudah jelas tadi saya sebutkan dan juga rekan-rekan saya sebutkan bahwa yang memiliki kewenangan tersebut adalah Mahkamah Konstitusi. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.